Menjadi penyanyi profesional sudah menjadi impian Taratama sejak kecil. Berbagai usaha pun dia tempuh untuk mewujudkannya. Sebuah single berjudul Cukup Sekian menjadi karya pertama cowok 25 Agustus 1996 ini di industri musik. Suara lembut Tara diakomodir dengan apik oleh alunan musik Melayu dalam lagu tersebut. Single pertama ini yang berjudul Cukup Sekian yang bergenre pop Melayu. Kenapa saya memilih lagu ini? Karena saya juga emang udah punya ciri khas sendiri, ciri khas Melayu, dan ditawarin untuk menyanyikan lagu ini. Saya sangat bersyukur. Ya, semoga kedepannya single pertama ini bisa diterima sama masyarakat luas. Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Putra Tamarian mengaku sangat mengidolakan Charlie Van Houten sejak masih tergabung di ST12. Hasilnya, Taratama percaya diri memutuskan untuk mengikuti jejak sang idola. Ia pun tak lupa menuturkan harapannya agar kelak bisa berada satu panggung dengan idolanya. Sangat mengagumi Charlie ST setiap yang dari kecil dengerin lagunya. Demen udah suka, dan saya ikutin bandnya, saya kulik lagu-lagunya, saya belajar dari dia untuk menyanyi lebih baik. Alhamdulillah bisa seperti sekarang, tapi itu nggak niru dia. Emang karena dari awal saya juga udah dapet cengkok itu, udah dapet ciri khas Melayu. Sempet ngikut-ngikut jadi fansnya, sempet ngikutin banget. Dan semoga sih berharap bisa ketemu langsung, bisa nyanyi bareng. Aja pergi saja dengan dia, kalau itu yang buat kau bahagia. Biarlah ku mengalah, pergi menjauh dari